Patrick aku beliin juga ya, kamu kan gak punya baju tuh, kasihan banget. Si sapi juga tuh telanjang terus gak pakai baju sapi, dasar sapi. Ya, what's up guys, kembali lagi dengan Mau Libra. Nah, kali ini kita mau nupimpin lagi ya teman-teman. Yeay. Nah, di episode kali ini menceritakan tentang Upin Ipin beli baju lebaran. Yeay, mau lebaran guys. Jadi kita harus beli baju baru nih. Asik. Lagian baju kita kutang semua tuh. Kaos kutang. Terus Patrick gak punya baju tuh. Makanya kita beli baju lebaran nih guys, biar kita punya baju baru, asik. Yaudah kita mulai aja guys, daripada kita penasaran. Tapi sebelum itu jangan lupa like dulu ya teman video ini. Oke, ayo kita mulai. Jum. Upin Ipin beli baju lebaran, asik lebaran guys. Aduh, jadi seneng banget aku. Pada suatu hari, aku bosen lah, main yuk, kata Ipin. Aduh, kalau bosannya tidur, ngapain main Ipin? Nanti aja Ipin, aku lagi rapin bekas sahur tadi, kata Upin. Wih, semangat banget ya Upin, rajin. Ipin, kamu sudah libur kerja, kata Opa. Oh, Ipin udah kerja guys. Waduh, hebat banget Ipin. Wow. Sudah Opa. Ah, mending nonton TV aja deh daripada bosan, kata Ipin. Apakah kalian sudah membeli baju hari raya? Datanglah ke toko Martabatan, pasti dapat diskon. Waduh, Martabatan, apa itu? Oh, kayak ini Ramayana guys. Wah, boleh juga tuh. Kita juga belum beli baju lebaran nih, kata Upin. Iya nih, kita harus beli baju lebaran guys. Sebentar lagi mau lebaran. Oke, sekalian jalan-jalan ya, kata Ipin. Asik, kita kemana ya? Ramayana atau ke matahari? Aduh, ke bulan aja ya guys. Opa ikut, kata Opa. Waduh, Opa ikut. Mungkin mau beli baju lebaran juga kali ya guys. Aku juga ikut, kata Karos. Waduh, Karos juga ikut lagi. Aduh, minta traktir nih kayak ini. Oke deh, waduh, yaudah dah, kita beliin aja ya guys kalian. Upin, sekalian aja kita beliin baju buat kawan-kawan, kata Ipin. Buset dah, Upin, kamu orang kaya ya, beliin baju untuk kawan-kawan semuanya. Oke lah, oke dah, Patrick aku beliin juga ya, kamu kan gak punya baju tuh, kasihan banget. Si sapi juga tuh, telanjang terus, gak pakai baju sapi, dasar sapi. Oke, kita langsung jalan-jalan ya guys. Kita muter-muter nih, gak danta. Oke, ayo cepetan masuk. Cepetan ayo, nanti telat. Oke, waduh Opa lama banget jalannya guys. Tatuntang. Aduh, berapa jam kemudian ini ya. Oke, cepetan Opa. Ya ampun, kita tunggu deh guys. 3 hari kemudian. Masih lama ya. Awas ada buaya. Waduh, buayanya gede banget. Untung Opa gak digigit. Kasian banget, oke. Ah, nggak muat ya. Aduh, yaudah Karos jaga rumah ya. Dadah. Kasiannya Karos gak ikut. Tadi dia minta ikut, kasian banget. Oh, mungkin dia nyusul nanti guys, naik Gojek. Yaudah, biarin lah. Oke guys, kita langsung ke Ramayana ya. Oke, jum. Kita beli baju lebaran. Oke, oh jauh banget ini ya. Yaudah lah, kita langsung jum. A few moments later. Oke guys, kita udah hampir sampai nih, asik. Aku tetap sabar nih lebaran. Lebaran tiba. Oke, aku malah nyanyi. Oke, kita parkir di sini ya, teman-teman. Mana ya? Oh, ini Ramayana toh. Oke. Awas misi, Pak. Oke. Kita parkir di sini. Hap. Oke, turun dan ke sini. Oke, ayo kita belanja ya. Sini, ikutin aku. Hap. One eternity later. Setelah Upin Ipin beli baju, oh udah beli kita guys. Waduh, baju apa ya guys? Baju renang kali ya. Abis beli baju mau ngapain lagi nih? Makan atau pulang? Kata Upin. Makan dong Upin, kata Karos sama Opa. Tuh kan Karos sudah nyampe. Oke, kita makan nih. Si Karos capek guys, abis naik Gojek lari kali ya. Oke, jum. Tapi ada yang hilang guys. Apa ya? Wah, Patrick hilang guys. Wah, nu dia nih. Dikabur. Wah, takut kali ya digigit buaya nanti. Tuh, buayanya serem banget guys. Kita hati-hati ya. Ya nggak, Opa? Karos. Waduh, bahaya tuh ada buaya. Oke, kita makan-makan deh sekeluarga. Kita kan keluarga besar. Ada Patrick juga. Oke, kita langsung jalan-jalan guys. Kita beli makanan. Oke, cepetan. Opa, Karos, cepetan. Ikutin aku. Kita udah beli baju lebaran nih. Oke. Ayo cepetan, Ipin. Ayo. Ya, maaf. Ya ampun, kasian banget jatuh tadi. Oke, cepetan. Ayo naiklah. Ayo, jum. Aduh, ini 1 tahun kemudian lagi nih kalau apa naik.
Aduh, oke. Oke, Kak Resna aja gantian. Mungkin dia capek ya kali ya naik Gojek. Wah, Ipin yang ditinggal. Kasihan banget Ipin. Dadah Ipin. Waduh, kasihan banget guys ditinggal. Ya udah biarin lah. Oke, kita nyari makan nih guys. Makan apa ya? Makan seblak kali ya. Enggak, seblak bosan. Oke. Apa Ipin? Wah, dia mau ikut guys, kasihan banget. Ya nantilah Ipin, gak muat mobilnya. Kamu jalan aja ya. Oke, dadah. Wah, dia lari guys, kasihan banget. Udah Ipin, dadah. Wah, dia lari, udah biarin kita tinggal. Oke, kita langsung cari makan ya. Wah, kita makan Pizza Hut nih, kayaknya enak ya. Oke, kita zoom. Oke, mana nih? Oh ya, Pizza Hut nih. Oke, kita parkir di sini ya. Up. Waduh, mobil orang, biarin. Oke, Patrick, Ipin, ayo cepetan. Ipin nggak ada. Ayo, Karos, cepetan. Kita makan di Pizza Hut. Oke, kita masuk ya. Hap. Oke, guys, kita udah di dalam nih. Kita beli pizza ya. Waduh, kita berubah jadi ulek, guys. Kok bisa ya? Wah, Bapak kaget ya, Pak? Iya dong. Waduh, oh berarti kita ini versi superhero, guys. Kalau masuk di Pizza Hut. Oke, kita beli apa ya, guys? Kita nih mau lebaran nih. Kita traktir Opa Makaros ya. Oke, kita makan di sini aja ya. Oke. Kita pesan apa ya? Nanti Opa duduk di sana aja. Oke. Pak, saya beli, Pak. Bapak. Lah, ini mana yang jual ini? Lah, kita nggak dilayanin. Pak, ini menunya apa aja ya? Wah, itu menunya yang enak tuh. Waduh, apa itu apa? Wah, $5. Ini ngomong-ngomong penjaganya mana ini? Ya ampun, lagi mudik lebaran apa? Aduh, kok nggak ada yang ini sih? Tuh, lihat dong. Satu pun nggak ada yang makan, guys. Tuh. Ya ampun, orang jalan-jalan doang di sini. Ini orangnya penjualnya mana sih? Aku yang masuk dah. Oke. Hap. Oke, kita ngambil sendiri aja, guys. Kita makan apa ya? Kita ngambil sendiri. Ah, bodo amat lah. Oke. Wah, ada yang baris. Bapak mau pesan apa, Pak? Tahu bulat. Nggak jual, Pak.